Nikmal atiyatu utawi sak nikma sak bagus-bagus opal atiyatu peparing kalimat uhakin iku kalimat kang bener tasma'u kang krungu sapa sira ing kalimat uhakin. Pemberian yang paling baik adalah perkataan yang benar. Sama nasal ilmu. Terus sampean diparing ilmu kali gurune. Terus sampean emban ilmu itu, sampean paham, sampean ngerti. Terus sampean berikan kepada generasi setelah sampean. Ini sebaik-baik pemberian. Sampean diajar gurune Al-Qur'an, tafsir, hadis, terus sampean emban, sampean bawa. Terus sampean sebar. Akhirnya generasi setelah sampean bisa merasakan kenikmatan Islam sebagaimana sampean merasakan nikmatnya Islam dari guru. Semua tahmilu nuli mekul. Sapa sira? Ha ing kalimatu hakin ila akhin marang dulur laka kedri sira. Muslimin kang Islam kepada saudara-saudara Islam yang lain sampean ajarkan. Fatwa alimu mongko mulang sapa sira ha ing kalimatu hakin iya wa iya akhun. Alhamdulillah kiai-kiai kata belajar nang pundi-pundi waktu sini Mesir, waktu sini Syria, waktu sini Mekah, waktu sini Medina, waktu sini Yaman ambil ilmu terus dibagikan di Indonesia. Alaman haj al-sunnah wal jamaah itu pemberian terbaik. Makanya kalau nanti dibucal guru kula Mbak Said kitab, Masya Allah kitab Islam itu dinalar dan diteliti sehingga tidak bisa dibantah. Namanya kitab ini Al-Islam karya Said Hawa. Diajarkan tentang generasi kula diajarkan. Marwatan kula nang pondok ternyata kitab itu sudah tidak diajarkan lagi. Belum matur tentang ya. Jadi kula suwun napa kitab niki diajarkan lagi di adik kelas saya. Kalau saya ini ya, karena dunia temannya apa? Terus kalau mati, saya ingin adik-adik kelas saya merasakan sebagaimana yang saya rasakan. Islam benar-benar terasa kebenarannya ketika dijelaskan melalui kitab Al-Islam karya Said Hawa. Saya Islam masuk akal kabeh. Yang kitab Al-Islam karya Said Hawa, saya main dengan kira kiai mantan sanjang ngendikan tak ada duit ternyata dicetak dibagikan pada sak pondok diajar lagi. Ini guru sebaik-baik pemberian adalah pemberian ilmu agama zaman itu ulang wajib. Sebaik-baik pemberian adalah perkataannya benar baik dari Al-Quran atau hadis. Rawang rawat ini terus sebab tu berani mem tu berani Abbas insani Abdullah bin Abbas